Kocel tetelok bokongnya mas. Mas jangan bokong. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai subscriber yang belum subscribe, silakan ditunggu untuk subscribe-nya di Mas Pro Fishing. Kali ini kembali saya akan mereview salah satu senar pancing dengan harga yang boleh dikatakan murah. Nah, untuk senar pancingnya seperti ini, teman-teman. Ini ada senar pancing All Stage Multi Purpose Nylon Monofilament Line. Ini yang nomor 10, panjangnya 500 meter, teman-teman. Untuk ukurannya saya beli yang 0,50 mm atau 0,5 mm. Ini produknya dari Aqua Pro. Harga senar pancing ini dijual sekitar 30 ribuan saja. Oke, dan ini adalah bentuk dari gulungan senarnya. Ini gulungannya besar ya, teman-teman. Ini kalau saya bandingkan, ini panjangnya, nah seperti ini, hampir sepanjang rokok gudang garam signatur ya, teman-teman. Nah ini gedenya segini. Nah ini senarnya, warna senarnya clear, bening ya teman-teman. Ini bening, halus, tapi menurut saya kurang smooth. Ini menurut saya, teman-teman. Tapi ini kategorinya halus, kalau diraba seperti ini halus. Nah sekarang saya coba untuk saya tarik, saya tekan dengan kuku jari saya untuk mengetahui kekeringannya seperti apa. Ini ya teman-teman, ini saya pegang yang keras banget nih. Nah kuku saya segini, ini kuku ketemu kuku, hasilnya seperti ini. Ini kalau ditarik lagi, bisa dilihat ya teman-teman, ini saya tarik-tarik lagi. Nah ini yang tadi keriting, tak tarik-tarik keritingnya jadi berkurang, teman-teman. Saya ulangi, saya penasaran, ini kan keriting, saya tarik-tarik. Nah, keritingnya jadi nggak ada, sedikit ya keritingnya, teman-teman. Nah, kemudian saya bandingkan nih, teman-teman, dengan salah satu senar lagi. Sebentar, saya ambil. Nah, saya bandingkan dengan senar ini ya, teman-teman. Ukurannya sama 0,5, warnanya hijau. Ini bisa dilihat, teman-teman. Ini saya tarik. Bentar. Nah, ini keritingannya seperti ini dengan penekanan yang hampir sama ya teman-teman. Ini saya tariknya agak keras banget. Nah ini keriting seperti ini, kita tarik-tarik. Ini masih ada efek keritingnya ya teman-teman, berbeda dengan tadi. Ini masih ngeriting. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nanti saya akan coba untuk menggunakan senar pancing All Stage ini untuk mengangkat beban. Seperti biasa, beban yang nanti saya gunakan adalah tabung 3 kg. Ada tabung 3 kg isi full dan air mineral yang masih full ya teman-teman. Ini tutupnya masih utuh. Apakah senar pancing All Stage ini mampu untuk mengangkat galon ataupun tabung gas 3 kg. Dan berikut untuk tes kekuatan dari senar pancing All Stage 0,5 mm panjang 500 meter. Coba yang pertama untuk menggunakan senar pancing All Stage ini buat mengangkat beban tabung 3 kg isi penuh. Kita langsung coba ya teman-teman, ini sudah saya ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kuat? Nah, ini bisa diangkat ya teman-teman dengan menggunakan senar pancing All Stage ukurannya 0,5 mm. Nah, ini masih kuat ya teman-teman. Dua kali,
3 kali, 4 kali. Cukup, sekarang kita ganti untuk mengangkat beban air galon. Kita potong dulu ya teman-teman, ini saya potongnya dari paling ujung paling atas. Kita ganti beban ini ya teman-teman, apakah kuat ini senarnya ya teman-teman. Ukurannya 0,5 mm. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat ya teman-teman apakah ini kuat atau putus. Ternyata putus. Nah, tadi buat ngangkat air galon ini yang masih full putus ya teman-teman. Jadi coba berulang-ulang putus. Sekarang kita coba untuk ngangkat air mineral ini. Tapi ini tidak full teman-teman, di atasnya setengah. Jadi segaris ini. Ini ya teman-teman, segaris ini apakah mampu untuk senar all stage ini buat ngangkat beban air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke kesimpulannya. Untuk senar pancing all stage 0,5 mm ini, kalau secara kekeritingan senar pancing ini lumayan, karena ketika sudah keriting dan ditarik-tarik jadi lurus kembali ya teman-teman untuk senarnya. Kemudian kalau secara kapasitas ini lumayan panjang. Jadi buat teman-teman yang senang atau membutuhkan senar pancing dengan kapasitas yang panjang ya teman-teman, ini bisa menjadi rekomendasi. Secara kekuatan senar pancing ini mampu untuk mengangkat beban mati, yaitu tabung 3 kg isi full yang setara dengan berat 8 kg. Selanjutnya pilihan ada di tangan teman-teman. Demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.